Assalamualaikum, Warahmatullahi Wabarakatuh. Wargi Bandung kembali lagi di Ngariung Ngobrol Anak Negeri untuk Bandung. Bagi wargi Bandung yang belum menonton episode sebelumnya bisa langsung scroll YouTube channel Diskominfo Kota Bandung. Dan jangan lupa untuk di like, komen, subscribe dan di share sebanyak-banyaknya. Seperti biasa di Ngariung selalu menghadirkan narasumber yang akan berbagi informasi seputar Kota Bandung. Saat ini saya sudah berada di Kelurahan Cimincrang dan penasaran kita akan membahas apa untuk kota kali ini. Langsung saja kita sapa narasumber kita saat ini. Halo Bapak Sampurang. So Rasul. Rampes. Iya, damang Rampes. Bapak. Alhamdulillah, Alhamdulillah, damang. Baik. Alhamdulillah. Bapak di dulu wargi Bandungnya sekaligus memperkenalkan diri. Silakan. Ya. Halo, Assalamualaikum wargi Bandung. Perkenalkan nama saya Raka Divan. Saya Lurah Cimincrang periode tahun 2022 sampai dengan sekarang. eh uh, sebelumnya saya uh, menjabat sebagai kasih pemerintahan di Kecamatan Cibunyi Kidul saya baru berdinas 8 tahun menjadi pegawai negeri sipil. Tapi ya alhamdulillah untuk kesempatan saat ini saya eh, diberikan kepercayaan amanah untuk menjadi lurah eh, dan juga saya berdedikasi untuk memberikan pelayanan terbaik yang prima untuk eh, warga masyarakat khususnya di kelurahan Cilincing, Kecamatan Gede Bage. Baik, terima kasih, Bapak. Pak, saya juga ini ada penasaran, Pak. Jadi sebetulnya Kelurahan Cimincerang atau Cimencerang Pak, karena kebanyakan warga itu uh, nyebutnya Cimencerang Pak, itu ya. bagaimana Pak? Ya betul. Uh -uh. Jadi sebetulnya uh, nama yang benar itu uh -uh. menurut uh, apa pelafalannya uh -huh. adalah Kelurahan Cimincerang, Cimincerang ya. ya. Cimincerang ya. Oh baik baik Cimincerang. baik. Tetapi okay. orang banyak uh, mengatakan Cimencerang. Betul. <laughs> Saya pun sebelum menjadi lurah di Cimincerang. <laughs> Saya lebih mengenal daerahnya itu Cimencerang, Cimencerang. Gitu. Ini tuh apakah ada dua atau ya. e, beda pelapalannya ya, ya, gitu betul, kan? betul-betul. E, Karena memang e, nama jalan kita juga mm -hmm. namanya Jalan Cimencerang. Cimencerang, Cimencerang. ya? Cimencerang. Kalau jalannya Cimencerang, kalau mm -hmm. kelurahannya baru Cimencerang. Cimencerang, Jadi orang baik. lebih mengenal nama itu mm -mm, gitu ya. Mm -mm. Karena kalau Cimencerang saya menanyakan pernah ke e, tokoh sesepuh ya ah, di... Ah. Yang ada di sini mm -mm. gitu. Jadi uh, Cimincrang ini dia adalah pemekaran oh. dari Mekar Mulia tahun 2007. 2007. Jadi sebetulnya kalau wilayah cerang ini tuh. sendiri itu berarti baru berdiri sekitar 17 tahun. Mm -hmm. Sekarang 2024 ini berdiri di tahun 2007. Baik, ini sekaligus uh, memperkenalkan profil dari kelurahan Cimincerang ya. sendiri ya Pak ya. Iya iya iya. Silakan. Jadi Uh, memang Cimincerang ini mm. Kalau manusia masih ABG mungkin mm, ya iya. Baru 17 tahun usianya gitu Saya pun lurah keempat lurah. Saya ada lurah keempat mm -hmm. uh, Sebelumnya ada tiga lurah Yang pertama laki-laki Kemudian yang kedua perempuan Ketiga perempuan mm. Dan saya laki-laki lagi mm -hmm. sekarang yang keempat mm -hmm. Jadi memang uh, Sempat lah gitu ya Kemarin uh, terjadi perubahan kepemimpinan mungkin mm. ya ya memang beda gayanya kalau uh, ketika dipimpin oleh perempuan dan mm -hmm. juga oleh laki-laki. betul betul. gitu artinya bukan uh, dalam hal ini mendiskreditkan ataupun uh, perbedaan antara kepemimpinan bukan mm -hmm. gitu. tetapi kalau ibu-ibu lebih ke luas betul. gitu ya lebih ke uh, santai yeah. gitu. kalau saya memang Uh, terbiasa harus cepat-cepat mm -hmm. gitu ya. Mm -hmm. Saya generasi milenial yang mendekati generasi Z nih yeah, gitu. Yeah. Jadi pengennya cepat, pengennya uh, apa selesai tanpa masalah, mm -hmm. segera lah gitu Solusi ya. ya. Solusi langsung ya, Pak ya. Solusi langsung. Mm -hmm. lah Baik, baik. Gitu. Kembali lagi Cimincrang ini uh, di kenapa dinamakan Cimincrang gitu ya? Karena airnya jernih. Jadi ci mincerang gitu, mincerang itu herang kalau bahasa Jadi ci mincerang. Tetapi kan kalau kenapa mencerang gitu uh -uh. ya? Mencerang kan lebih kalimat tidak baku gitu. Iya, kalau ngelihat perempuan gitu, kan ya. Aduh, aduh, eh, ayo awem mau gitu, iya, senti, gitu awam ya, awe mau iya, mencrang iya. gitu. Jadi uh, saya pun lebih mengenal nama ci, ci mincerang iya. gitu. Nah kembali lagi nih Pak kepada profil dari Kelurahan Cimincerang uh, sendiri uh, itu data uh, penduduk atau luas wilayahnya uh, bagaimana Pak berapa? Ya, uh, uh, jadi Kelurahan Cimincerang uh, uh, ini uh, luasnya lumayan besar uh, uh, ya, uh, karena berada di wilayah Kota Bandung di timur gitu uh, uh, paling timur. Kita Cimincerang ini yang paling timur karena uh, uh, berbatasan langsung dengan Kabupaten Bandung gitu. Kemudian uh, luasan wilayahnya 161.000,73 hektar wow. itu luasannya. Mm -mm, mm -mm. Tetapi tidak sebanding dengan jumlah penduduk mm -mm. karena kebanyakan e, dibanding dengan pemukiman itu lebih banyak e, tanah yang masih kosong ya, oh. yang sifatnya masih persawahan atau yeah. ada pun yang perkebunan Kebun, lah gitu sawah, ya. ya. Jadi jumlah jumlah penduduk kita eh puluh 4171 jumlah penduduknya per laporan penduduk kemarin bulan uh, Februari ya mm -hmm. terakhir 4171 jumlah laki-lakinya 2109 jumlah perempuannya 2062. Jadi cukup seimbang, cukup seimbang antara laki-laki dan betul. perempuan. Iya. Luas lahannya juga yang tadi disebutkan 161 hektar ya, 161.000 hektar. Jumlah kakaknya 1396. Hmm. Jadi dari 8 RW dan 30 RT itu hmm. eh, hanya terdapat 4100 jiwa. Baik, sedikit, baik. Pak. Berarti memang masih banyak lahan kosong ya, Pak? Masih ya? banyak, Seperti Bapak masih yang banyak, tadi bilang, masih banyak, masih banyak sawah, kebun hmm. dan lain-lain. Iya. -lain. Yeah. Nah, di sini kita akan membahas Pak pariwisatanya nih di Kelurahan yeah. Cimencrang. Yeah, Untuk yeah. di Kelurahan Cimencrang sendiri apa saja Pak potensi pariwisata yang ada? Ya. Yeah. Jadi sudah menjadi ikon juga hmm. bagi Kelurahan Cimencrang itu sendiri hmm. gitu ya. Kebanggaan lah bagi yeah. kami warga masyarakat uh, di Gede Bage. Hmm. Kita sebagai warga Cimincerang itu punya ikon Masjid Raya Al Jabar. Al Jabar, Masjid ya. Apung, Masjid ya. Apung ya. Gitu. Nah, e, di samping itu juga bahwa sebetulnya GBLA juga itu sebagian masuk ke wilayah Kelurahan Cimincerang. Hmm. Bisa dikatakan seperti itu karena batasnya dari Gerbang Biru hmm. ke arah rel e, Stasiun apa, Cimekar. Hmm. Itu uh, masuk ke wilayah Kelurahan Ciminciran. Oh. Dari Gerbang Biru ke Gerbang Merah sampai dengan ke perbatasan Jalan Tol oh. itu Kelurahan Raja Numpang. Jadi potensi wisatanya lumayan banyak lah. Lumayan banyak ya. Lumayan, Tapi banyak. salah satu yang menjadi ikonnya itu Masjid Ajab. Masjid Ajabar ya, betul. Baik, berbicara Masjid uh, Agung Ajabar, Pak. Selain fungsinya tempat beribadah juga sekarang dikenalnya sebagai tempat wisata religi, hmm. Pak. Betul, betul. Dan itu bisa dikaitkan dengan pemberdayaan masyarakat hingga penataan PKL juga. Betul. Ini bagaimana pandangan Bapak mengenai ini? Ya. Jadi uh, sebetulnya bukan Masjid Agung mm -mm. yang yang uh, yang betul itu Masjid Raya, Masjid Raya, Masjid Raya, ya? mm -mm. Masjid Raya uh, Ajabar, Ajabar itu milik provinsi. Mm -mm. Nah, kalau sudah menyangkut milik provinsi, betul. kita sebagai pemerintah kota memang terkadang uh, terbatas ya mm -mm. terkait kewenangan. Yeah. Artinya meskipun wilayahnya ada di uh, Kelurahan Cemijiang, mm -hmm. tetapi karena kewenangannya adalah milik provinsi, mm -hmm. maka dari itu sebetulnya Uh, sedikit terbatas juga hmm. untuk uh, kewenangan kami, hmm. tetapi alhamdulillah dari provinsi juga tidak uh, menutup diri, ya. Mereka juga tidak ego sektoral, uh, tetap uh, membutuhkan kerjasama dengan kami di Pemkot, khususnya di kewilayahan, di Kelurahan, dan Kecamatan, untuk uh, pemberdayaan masyarakat, gitu ya. Kemudian, uh, penataan PKL-nya hmm. itu. Uh, Alhamdulillah, luar biasa kami awal-awal pembukaan dari Masjid Raya Al-Jabar mm -hmm. itu dari tanggal 30 Desember 2022 sampai dengan enam bulan, sampai dengan Juni lah yeah. itu ya. Luar biasa itu penataannya memang sangat-sangat uh, berat mm -hmm. waktu mm -hmm. kami juga habis untuk uh, pekerjaan itu. Mm -hmm. gitu. uh, kemudian untuk pemberdayaan masyarakat yang pertama. Mm -hmm. Alhamdulillah, 70 persen kami katakan uh, untuk tenaga kerja, uh, adapun di situ office boy mm -mm. ataupun security itu adalah warga kami. Warga dari sini? Ya, ya. warga dari gerebeg, ya, gitu Gerebagi. ya. Tiga puluh persennya baru dari luar. Mm -mm. Gitu. Kemudian uh, banyak yang bertanya juga kepada saya terkait penataan PKL, mm -mm. karena kalau dilihat tadi. Uh, tadi lewat ke situ, lewat, lewat, ya? lewat, iya. lewat ke situ kan sudah tidak ada yang namanya PKL, PKL lah ya, betul, udah bersih ya. Iya, udah bersih. Alhamdulillah, uh, saya sebagai uh, lurah muda betul. gitu ya, sebagai uh, generasi milenial yang ya, Pak. mendekati generasi jet gitu ya, <laughs> yeah. percaya terhadap uh, pekerjaan itu akan selesai dengan kolaborasi. Betul, betul, maka dari itu. Uh, Dulu mengatasi PKL yang ada di halaman masjid itu mm -mm. Eh, kami coba kolaborasi dengan para pemuda, mm -mm. gitu ya, dengan para toko, mm -mm. Eh, menanyakan bagaimana solusinya supaya tidak ada PKL. Eh. Artinya bukan dihilangkan tetapi ditata, mm -mm. gitu ya. Betul. Nah, maka dari itu mm -mm. Eh, saya pun waktu itu konsultasi ke Pak Sekda mm -mm. menanyakan harus seperti apa, gitu mm -mm. ya. Eh, memang karena beliau orang sibuk, gitu mm -mm. ya beliau hanya eh, mengatakan ke saya eh, pepatah lah gitu ya. mm -mm. di mana ada gula di situ ada semut gitu. di mana ada keramaian di situ ada PK yeah. mm -hmm. ya saya waktu itu kurang paham dengan eh, kalimat beliau mm -hmm. tapi ternyata artinya harus dipindahkan keramaiannya Betul. gitu ya. Bukan dihilangkan. Bukan ya, dihilangkan, dipindahkan keramaiannya iya. ke belakang mm -mm. gitu. Akhirnya di situ ada eh, parkir bis mm -mm. di area belakang di sebelah barat Al Jabar. Di situ parkir bis lumayan besar, mm -mm. bisa menampung sampai dengan sekitar eh, 80 sampai 100 bis di situ. Wow. Banyak sekali lu luas ya. sekali. Mm -mm. Nah, kami coba memanfaatkan untuk menata PKL di daerah situ. Mm -hmm. Ya awal awalnya memang banyak yang tidak mau, Betul. keberatan karena jauh dari keramaian. Yeah. Nah, akhirnya di situ eh, kami dengan para tokoh, gitu ya, dengan para pemuda yang memang mengatur parkir pada saat mm. itu, eh, membuat kesepakatan aturan, hmm. tidak boleh menurunkan penumpang yeah. di halaman masjid. Mm -hmm. Semua penumpang harus diturunkan di parkir bis. Di parkiran gitu ya. ya. Akhirnya eh, itu kami coba parkir eh, turun penumpang itu di belakang. Nah setelah eh, bisa dicoba seperti itu muncullah masalah baru karena jauh yeah. gitu ya. Khawatir yang memang sudah eh, sepuh usianya jalan, harus jalan kaki. Jalan jauh. Aduh gimana nih gitu ya. Tapi kita coba aja dulu gitu untuk uh, apa so, penataan so, PKL-nya gitu ya. Nah untuk solusi mendrop mm -hmm. uh, penumpang dari belakang ke depan itu kita coba uh, kolaborasi lagi dengan uh, Bandros, oh, itu, yeah. dengan Bandros. Nah, tetapi. Bandros juga kan memang ada kos ya, yang memang harus dibayar. Pasti ya. waktu itu kami cukup berat juga hmm, hmm, untuk hmm. membayar bandros. Iya, akhirnya eh, setelah itu terus berjalan, penumpang itu berjalan di belakang, semakin banyak warga kita yang mau mengikuti penataan PKL. Hmm. akhirnya di sana, eh, sedikit demi sedikit sampai dengan uh, terlaksananya mm -hmm. gitu ya penataan PKL yang ada di area parkir C kami sebut di belakang itu mm -hmm. uh, sekarang sudah berjumlah 120 di belakang yang 120 di belakang. PKL. Oh. Gitu. Ya alhamdulillah itu uh, cukup untuk menertibkan mm -hmm. PKL yang ada di Tadinya berjualan di halaman. Di halaman di depan ya pak. Ya, ya. sebetulnya itu kurang sih 120. Tapi kami lebih memprioritaskan warga asli lah, warga mm -hmm. pribumi yang Betul. memang e, mereka lebih mempunyai hak menurut saya, mm -hmm. karena selama ini mereka yang mendap e, mendapatkan dampak Betul. dari e, pembangunan Masjid Raya Al Jabar itu sendiri. Yeah. Mm -hmm. Ayah nuka bulan mah gitu, rumahnya ayah nuka gandengan. Apalagi sekarang sudah jadi kemacetan, gitu Atau... ya. Jangan mau, kata saya, jadi penonton. Sok, yeah. silahkan dagang lah gitu, mm -hmm. tapi harus mau diatur, kata mm -hmm. saya, gitu yeah. ya. Alhamdulillah, di, di PKL parkir C itu dikelola oleh warga kami sendiri, kemudian yang berjalan juga warga kami, gitu mm -hmm. ya. Uh, selama ini uh, Sabtu Minggu, alhamdulillah, tidak pernah uh, kurang pengunjung itu ke... Mm -hmm ke belakang ke Iya ke PKL juga apalagi sekarang uh, bulan Ramadan ya Pak mungkin yeah, yeah. yang ngebuburit juga ke sana ya yeah, tujuannya. Yeah. Yeah. Baik. Nah seperti yang tadi Bapak katakan bahwa uh, beberapa petugas di Masjid Raya Al Jabar itu dari dari warga Cimencerangnya sendiri. Hmm. Nah ini bagaimana Pak respon masyarakat sekitar uh, terkait dengan adanya Masjid Al Jabar ini? Hmm. Apakah ekonomi masyarakat juga meningkat atau yeah. seperti Bapak yang tadi katakan ada mungkin mengalami kerugian atau bagaimana? Yeah. Yeah. Itu bagaimana Pak? Ya, ya alhamdulillah eh, kami juga melakukan pendataan di situ. Eh, sempat beberapa kali kita meminta bantuan dari dinas KUKM, mm -hmm. gitu ya, untuk bisa setelah kami tata, mohon untuk bisa dilaksanakan eh, pembinaan lah, mm. gitu ya. Artinya pembinaan tidak selalu konotasi negatif. Betul betul. Pembinaan itu bagaimana cara mengemas, mm -hmm. bagaimana cara menjual produk, mm. kan, gitu ya. Bagaimana cara distribusi hmm. barang? Nah, itulah yang memang fungsinya eh, kita tidak bisa dilaksanakan sendiri dari kelurahan saja, tapi dari dinas juga eh, bisa untuk membantu bersama-sama untuk eh, mesejahterakan warga masyarakat. Hmm. Setelah adanya Masjid Raya Al Jabar, Ayo. di samping yang tadi saya katakan ada yang bekerja sebagai office boy, hmm. ada yang bekerja sebagai eh, satpam ya. Yeah. Nah, di samping itu juga banyak yang berdagang kan gitu mm -hmm. karena mata pencaharian warga Cimenteran pada saat itu uh, secara demografi wilayah kita kan persawahan ya mm -hmm. maka yeah. dari itu banyak yang bertani mm -hmm. buruh tani nah setelah uh, banyaknya perumahan banyaknya uh, apa pembangunan-pembangunan pembangunan-pembangunan mm -hmm. ya Termasuk Masjid Raya Al-Jabar hmm. di kami tergeruslah persawahan itu. Dia tidak disiapkan untuk berdagang sebetulnya orang itu. Karena yang tadinya buruh tani mereka. Hmm. Tetapi ya karena diberikan eh, keleluasaan, yeah. diberikan eh, pembinaan, dan juga diberikan eh, apa, semacam pelatihan untuk hmm. berjualan gitu ya. Hmm. Alhamdulillah mereka bisa Eh, uh, steer setir yang tadinya mm. buruh tani yeah. berdagang gitu berdagang, ya, gitu. meskipun tidak variatif lah mm. untuk sekarang menurut saya. Tetapi untuk menjual aqua yeah. mineral saja gitu mm. ya. Uh, saya pernah nanya ke warga saya, berapa keuntungannya mm. dalam satu hari yeah. Berjualan aqua uh, ke uh, kemasan yeah. gitu yeah. ya. Alhamdulillah, Pak Lurah, katanya dapat tujuh ratus ribu. Untungnya dalam saja hari. dalam satu hari. Mm. Dalam satu hari untungnya saja ya, bukan iya. bukan uh, sudah di dengan dijumlahkan modal. dengan modal, iya, gitu iya, bukan jadi omset bersih tujuh ratus ya. ribu tujuh wow, ratus ribu dengan nah. air mineral saja ya Pak. Bisa air mineral saja cukup padat juga untuk uh, pariwisatanya ya, ya, untuk wisatawan yang datang ke sini. Hmm. Baik hmm. baik. Nah kalau dalam satu pekan Pak, khususnya Sabtu dan Minggu nih, ada ya. berapa wisatawan yang datang ke wilayah Cimencerang dan khususnya ke Masjid Raya Al jabar ya. ini? Ya. Okay. Jadi Sebetulnya uh, kalau yang datang ke Cimincerang itu mm. uh, kebanyakan ramainya itu di Sabtu dan Minggu. Di Sabtu dan Minggu, Sabtu betul. dan Minggu. Oh, iya. Nah, kemudian uh, tergantung event juga. Mm -mm. Kalau di Aljabar ternyata ada uh, event misalnya kajian dari Ustadz atau Ustadzah yang memang Kondang gitu ya, ya terkenal, terkenal gitu. itu bisa uh, melibatkan masa uh -uh. melebihi 100.000 ribu masa uh -uh. lah gitu oh, ya, untuk datang iya. ke aljabar. Al Makanya saya terkadang suka merasa panik gitu stres ya ketika uh, hari Minggu misalnya ada uh, Ustadz atau Ustadzah yang kondang. Ya, hadir, betul. Di hari yang bersamaan Persib main di GBLA gitu ya. Macet. <laughs> Udah, macet, akhirnya. Jalan cemencerang macet. Jalan cemencerang iya. macet. Saya uh, kewalahan lah di situ. Kami mm -mm. juga beserta tim Linmas mm -mm. gitu ya. Beserta uh, para baik. ASN ataupun uh, pembantu kami non-ASN mm -mm. dan tim IT juga. Merasa kewalahan kalau mm -mm. memang eventnya berat gitu. Apalagi berbarengan ya. Apalagi berbarengan. Baik-baik. <laughs> nah, baik. gitu, jadi lumayan lah yang, yang datang itu kan bukan hanya dari eh, Jawa Barat saja tuh tapi dari luar Jawa dari Barat dari luar Jawa Barat betul, betul, betul. saya pernah melihat ada bis plat Sulawesi Selatan wow <laughs> saya tanya memang dari mana bu? dari Makassar pak kata ya luar iya. biasa apalagi kan sekarang seperti di internet atau di sosial juga Aljabar hmm. tuh uh, semakin terdepan ya pak untuk yeah. pencariannya sendiri yeah, saya iya. pernah pak ngobrol uh, sama bule hmm. jadi ada uh, bule yang nanyain ke saya dia pengen kesini katanya hmm. Karena yang paling uh, seperti top ten wisatawan yeah. di Bandung tuh salah satunya Aljabar itu yeah, si bule yeah. ini pengen kesini tertarik gitu pak. Cuman saya kasih oh ini Moscow oh, nggak apa-apa kan saya pengen lihat gitu. Mm -hmm. Sampai mancanegara pun itu tertarik loh pak. Ya. Yeah, seperti yeah. itu. <laughs> baik baik. Nah berbicara uh, akses ya pak akses yeah, untuk yeah. jalan uh, khususnya Cimen Cerang ini. Yeah. Untuk saat ini pak menuju kawasan Cimencerang khususnya menuju Aljabar mm -hmm. itu sudah seperti apa pak untuk pengembangannya atau prosesnya sendiri? Yeah. Kalau dulu eh, ketika pertama kali diresmikan mm -hmm. akses menuju ke Masjid Raya Al Jabar itu hanya dua, mm -hmm. Jalan Cimin mm -hmm. dan juga Jalan Gede Bage Selatan. Mm -hmm. Nah kemudian eh, seiring berjalannya waktu karena kebutuhan eh, pengunjung, mm -hmm. artinya banyaknya akomodasi yang masuk ke wilayah eh, Gede Bage, mm -hmm. Uh, Sumarekon yang uh, notabene mereka adalah uh, perumahan pemukiman, mm -hmm. tetapi di samping itu juga ada apa uh, marketing, ya, mm -hmm. uh, yang memang di sana banyak market-market uh, gitu ya, yang berada di wilayah Sumarekon. Nah, mereka di samping ajang promosi juga, ya, bekerja sama dengan provinsi memberikan eh, sebagian lahannya untuk dijadikan akses jalan. Hmm. Gitu. Nah kemarin sudah dicoba beberapa bulan, eh, dari masuk ke DBAG Selatan, langsung diarahkan eh, dari Peti Kemas, di situ tidak jauh lah, sekitar 20 meter, langsung belok kiri, eh, dari Rumah Makan bu siti lurus, belok kiri masuk Sumarekon, hmm. itu lebih cepat, lebih mudah, untuk menunjang ke Masjid Raya Aljabat, mm. tetapi jalannya belum siap dan belum selesai. Iya. Masih proses, ya Pak? Masih proses mm -hmm. waktu itu. Mm. Nah, sekarang e, ditutup, sudah ada sekitar tiga bulan mm -hmm. ditutup karena perbaikan, gitu ya. Nah, e, rencananya... Kalau tidak salah, kemarin saya ikut rapat, akhir Maret ini harus sudah selesai hmm. uh, proyek jalan yang dilaksanakan Sumareko. Hmm. Nah, untuk jembatan belinya itu sendiri, yang tadinya jembatan sifatnya sementara, akan dipermanenkan gitu ya. Hmm. Hmm. Jadi bis nanti bisa lewat situ. Yeah. Sebelumnya hanya uh, kendaraan kecil saja. Hmm. Bis uh, bisa masuk ke situ tapi susah untuk manuver. Hmm. Akhirnya uh, yang diperkenankan lewat situ hanya mobil kecil nah sekarang e, diperluas lagi jembatannya dipermanenkan, insya Allah bis itu bisa melewati situ gitu ya bahkan e, tidak usah menunggu satu sama lain langsung aja untuk dilewati dua bis sekalipun jembatan di atas sungai itu bisa gitu ya hmm. dengan beban dua bis gitu langsung baik hmm. berarti memang akses untuk ke Summarecon Bandung sendiri bisa melalui Kelurahan Cimenterang juga ya pak ya, ya betul sini ya? betul betul iya hmm. karena waktu itu e, saya ingat waktu Pertama launching, eh, mm -hmm. uh, pertama launching Sumarekon Mall itu kan memang banyak artis nasional, Betul. ya, eh, uh, sampai di berita itu macet yeah. gitu, ya, jalan gede Bage selatan. Mm -hmm. Nah, yang tidak diberitakan itu jalan Cimincerang juga ikut macet gitu, ya. Saya heran waktu itu kok tidak biasanya, mm -hmm. saya melihat kemacetan itu eporianya orang, uh, pada saat opening aljabar waktu itu. Memang dua bulan seperti itu macetnya saya yeah. juga sering telat lah gitu yeah. ya ke kantor karena pagi-pagi juga mm -mm. Uh, sering macet yeah. sore apalagi gitu Mungkin ya saya Mungkin enam bulan pertama ya pak itu ya 6 macet. Enam bulan pertama sangat-sangat oh, macet, sangat ya. macet ya. Sangat macet. Pertama, ya. Nah kemarin waktu launching semua mall, uh -uh. saya ngeliat, oh, ya kenapa ini macet sekali gitu uh -uh. ya? Saya kira oh ada event yang saya tidak ketahui di Aljabar gitu. Uh -uh. ya. Ternyata uh, saya perintahkan staff saya uh -uh. untuk mencari tahu ada apa kemacetan itu ternyata orang e, banyak yang mengambil jalan pintas uh -huh. masuk Jalan Cimincerang, Cimincerang nanti untuk ke, untuk ke baik, Sumarekon kan? Mall Bandung <laughs> gitu Betul. ya karena kalau bagi orang wilayah timur hmm? daripada masuk ke gede-gede selatan itu muter jauh iya, iya. lebih baik masuk Jalan Cimincerang nanti dari Rancanumpang belok pakai jembatan gitu ya sudah langsung Ketemu, ya, kelihatan langsung, iya. Sumarekon Mall Bandungnya. Aa, gitu. Berarti memang lebih cepat melalui akses Kelurahan Cimincerang ini ya betul, Pak betul, ya? Betul, betul. Baik, iya. baik. Wah, tapi iya. mungkin sekarang sudah tidak terlalu ya Pak untuk iya. macetannya sendiri. Enggak, enggak terlalu. Dan itu di 6 bulan pertama iya. di Sumarekon ataupun di Aljabarnya sendiri. Iya. Baik. Iya, Bapak terakhir nih ajakan iya. kepada wargi Bandung iya. agar bisa mengunjungi e, kawasan pariwisata yang ada di Kelurahan Cimincerang ini. Iya. Silakan. Kepada wargi Bandung, Bapak Ibu, Akang, Tete, semuanya... Uh, Ayo, mari kita berkunjung ke daerah wisata Gede Bage. Di Gede Bage khususnya, ada beberapa tempat wisata. Uh, di kami, ada Masjid Raya Al Jabar, kemudian ada uh, Kampung Belekok. Kampung Belekok Kampung Blekok Blekok itu uh, burung, ya, mm -mm. burung Belekok mm -mm. itu. Uh, di situ ada di wilayah dan Kidul. Mm -mm. Kemudian, di kita juga ada Sumarekon Mall. Di sini, tidak usah jauh-jauh e, orang Bandung Timur. Kalau mau ke mall, ke sini aja, gitu ya. Dan jangan lupa, ketika mampir ke wilayah Cimincrang, untuk e, jajan lah, gitu ya, atau mengeluarkan uangnya, gitu ya. Jangan di empat-empat, jangan dihemat-hemat. Silahkan, kalau mau berwisata, gede bagi habiskan aja uangnya, gitu ya, karena e, warga masyarakat kami juga khususnya di Gedebage eh, senang dengan kedatangan eh, para pengunjung wisatawan, wisatawan gitu ya. kali seperti itu. ya betul ya. Karena bisa membantu juga untuk perekonomian. Iya, tentu, tentu. Iya, ya, ya? ya. gitu dari yang tadi Bapak sebut dari yang asalnya jadi buruh tani terus ya. berdagang. Ya. Nah, itu kan Uh, semoga itu bisa menjadi penghasilan ya yeah. untuk mereka. Yeah, Baik, yeah. Bapak terima kasih banyak yeah, waktunya sudah sharing, sharing bersama yeah. kami, udah ngobrol-ngobrol dan berbagi informasi juga. Yeah, Baik, ya Warga Bandung cukup sekian untuk episode kali ini. Jangan lupa terus saksikan episode-episode selanjutnya di YouTube channel Diskominfo Kota Bandung. Kami pamit wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Presented by Humas Kota Bandung.